قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد. Hadis yang ke-39, mengajar itu sedekah yang paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala afdalu sadaqati an yu'allimal mar'u al-muslimu ilman ثم يعلمه أخاه المسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Daripada سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم أخرجه ابن ماجه. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afdalu sadaqati sa'afdal sedekah. An yata'allama al-mar'ul muslimu 'ilman. Bahawa mempelajari seorang Muslim itu ilman akan satu ilmu. Thumma yu'allimahu akhahul muslim. Kemudian ia mengajarkan ilmu tersebut akan saudaranya yang Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdalu sadaqati. Sedekah yang paling afdal ayat-ayat al-mar'ul muslimu yaitu mempelajari seorang muslim ilman akan suatu ilmu thumma yu'allimahu akhul muslim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kemudian ia mengajarkan ilmu tersebut kepada saudaranya yang muslim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini bersesuaian dengan yang meriwayatkan hadis yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan kebanyakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mereka tidak tergolong di kalangan orang-orang hartawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
sahabat-sahabat yang hartawan, yang berharta, hanyalah boleh dibilang dengan jari saja. Seumpama seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seperti Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hanya boleh dibilang dengan jari saja, dengan makna tak ramai. Tapi kebanyakan para sahabat, mereka itu ialah golongan masakin, ataupun mereka tergolong di kalangan fuqara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih lagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tidak memiliki sebarang harta, melainkan makan pun mengikut apa yang Nabi makan. Sebab tempat yang dia duduk ialah di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tak ada, tempat duduk hanyalah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan 60 hingga 70 orang sahabat yang lain. Mereka kemudiannya dikenali dengan golongan Ahlus Suffah, sebab mereka mendiami serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada waktu mereka belajar bersama Rasulullah, mereka beribadah. Maksudnya masjid Nabi di Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak pernah tidak ada orang untuk mendiami dan memakmurkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, selain daripada masa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmu, masanya ialah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain beribadah di masjid Nabi. Kerja mereka ialah yad'una rabbahum, yang mereka itu sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada waktu pagi dan pada waktu siang, pada waktu pagi dan pada waktu malam, siang dan malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yad'una rabbahum bil ghudwi wal asal. Mereka itu sentiasa bermunajat, berdoa di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan pada waktu petang. Demikian juga siang dan malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah ialah sahabat Nabi yang mengetuai 60 hingga 70 orang tu. Dia ialah Sayyidu Ahli Suffah, iaitu penghulu orang-orang yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni makan ikut Nabi makan. Nabi tak makan, mereka tak makan. Bermerti Nabi support 60 hingga 70 orang tu. Kalau Nabi ada makanan, dia makan sama dengan semua. Kalau tak makan, faham kata Nabi tak makan. Nabi pun tak ada makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Sayyidina Abu Hurairah ni ditemui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menirap di atas jalan. Menirap di atas jalan. Ketika mana ditemui oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan begitu Abu Hurairah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disangkakan dia sakit. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar menyangka dia sakit. Salah Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya dia kelaparan sebab beberapa hari dah tak makan. Jadi dia mendempekkan perutnya di atas tanah untuk mengurangkan rasa sakit dan berat kelaparan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hadis ini diriwayatkan
oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia meriwayatkan hadis yang Nabi sebut, afdalus sadaqati, sedekah yang paling afdal. Sebab banyak orang menyangka sedekah itu dengan harta, sedekah itu dengan duit. Tapi sedekah itu yang lebih baik ataupun paling baik ialah bukan dengan duit. Sedekah yang paling baik ialah dengan, disebut di sini, an yata'allamal mar'ul muslimu, bahawa seorang tu dia belajar ilman, akan suatu ilmu. Maknanya apa saja ilmu yang dia belajar, thumma yu'allimahu akhahul muslimu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut kepada saudaranya yang Islam, pada saudaranya, pada saudara seislamnya yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, inilah yang dimiliki oleh kebanyakan para alim ulama. Sebagai contoh, Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Seseorang ulama kalau dia berharta, jadi dia boleh kaut dua keuntungan. Yang pertama, keuntungannya iaitu dia mendapat dia dapat untuk memberi sedekah yang paling afdal, mengajar. Yang kedua, kalau dia berharta, dia ada duit, dia boleh menyumbang, dia boleh menginfak menggunakan harta dia. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad ialah di antara ulama yang berniaga. Dia sedagar kain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya ulama ni memang kena kaya. Ulama memang kena ada duit. Saya pernah sekali ke 90 kilometer atas daripada Bangkok. Jadi tujuan kami bermusafir itu ialah untuk mengkaji sejarah kerajaan Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya ni dia kerajaan yang merupakan kerajaan Islam yang Masallahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang menjalankan pemerintahan secara khalifah. Dan pemerintahan disebut dengan khalifah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Syarif Abu Bakar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menurut sejarahnya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, jadi mempraktikkan cara pemerintahan mewakilkan seorang sultan 5 tahun sekali jadi agung itu ialah bermula daripada kerajaan Ayutthaya itulah. Dulu negeri-negeri Islam di bawah pemerintahan Ayutthaya ni lepakkan hantar 5 tahun sekali sultan ataupun raja negeri untuk jadi raja pada di peringkat negara Islam, kerajaan Ayutthaya. Jadi yang pernah menjadi khalifah tu, yang pernah jadi khalifah tu ialah hang tuah sendiri yang bergelar dengan putera Narai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suatu mana jadi agung di Ayutthaya. Begitu juga Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh pun pernah jadi agung di Ayutthaya juga. Pilah kami ke sana. Sampai di sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami tak boleh nak berkomunikasi dengan seseorang yang sangat penting, iaitu imam kepada kota tu, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi dialah seorang-seorang yang boleh kita jumpa dan bantu kita, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang tak boleh nak berkomunikasi itu sebab dia tak reti bahasa Arab, dia tak reti orang putih, dia reti bahasa dia ya.
Saya tak kerti orang putih, kawan saya kerti orang putih. Dia tak kerti bahasa Arab pula kawan saya. Saya boleh bahasa Arab. Jadi kalau ke mana pun boleh cakap lah kalau dia boleh mana-mana bahasa. Tapi masalahnya tak boleh cakap. Tapi yang syok dia cakap kami gelap, kami cakap dia gelap. Macam faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya nak ceritanya, dia sangat terhormat. Masuk market, assalamualaikum imam, assalamualaikum imam. Dia seolah seperti seorang YB itu imam. Assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum imam. Semua masyarakat di situ sangat kenal dia. Dia imam di tempat yang kami pergi. Taib, di mana kehebatan dia? Sebab dia berdiri sendiri, dia tak tumpang orang lain. Sebab dia ahli perniagaan. Salah Sayyidina Muhammad. Dia menjalankan perniagaan import export. Jadi dia kaya. Bila dia kaya, dia mulia. Jadi dia boleh, Salah Sayyidina Muhammad, bantu orang, tolong orang, support masyarakat. Jadi cara pakai sederhana. Tapi dia terhormat. Sebab tu kerja yang termulia ialah berniaga. Dia miliki 9/10 daripada keberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kita tengok para ahli ulama, mereka berniaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana mereka berniaga, jadi dengan duit yang mereka ada, mereka boleh beri sendiri, mereka tak berdiri di orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi antaranya ialah Imam Ahmad. Mari depan syarah ni. Tadi. Seperti Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, dia ialah ahli perniagaan. Jadi subhanallah, jadi kalaulah seseorang itu berilmu dan ada duit juga, jadi dia boleh mempraktikkan dua-dua bentuk sedekah. Sedekah menggunakan ilmu, sedekah menggunakan harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala afdalu sadaqati, sedekah yang paling afdal ialah seseorang itu mempelajari satu bidang ilmu ataupun suatu ilmu, apa-apa saja ilmu. Kemudian ilmu tersebut disampaikan kepada saudaranya yang se-Islam, saudaranya se-Islam yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu dia telah memberikan sedekah dengan sedekah yang paling afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersedekah dengan harta menyelamatkan seseorang itu daripada kesusahan dunia. Bersedekah dengan ilmu lebih daripada seseorang itu bersedekah dengan harta. Sebab dia menyelamatkan seseorang daripada kesusahan akhirat. Sebab akhirat ni, dia dua akhirat ni. Syurga ataupun neraka. Itulah akhirat. Siapa-siapa yang dimasukkan ke dalam syurga, dia bahagia. Sesiapa yang dimasukkan ke dalam neraka, dia menderita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak pilih jalan bahagia ke nak pilih jalan derita? Kalau nak pilih jalan sengsara dan jalan derita, jadilah penghuni neraka. Penghuni neraka ni ciri-cirinya ialah jahil. Tak ada ilmu. Ciri-ciri orang yang akan masuk neraka. Dia kalau seseorang itu boleh dinisbahkan pada ilmu, insya-Allah dia bakal selamat. Ahli ilmu ni tak semesti dia mengajar, tapi dia belajar. Dia panggil ahlul ilmi. Kalau dia tak boleh mengajar, dia belajar. Banyak orang juga dia hidupnya mengaji. Sebut tentang tu dia tahu. Sebut tentang ilmu tu dia tahu. Tapi mengajar, tak kerti. Kalau tanya boleh jawab.
Dia kata pernah dengar Tok Guru abang, dia tahu. Tapi dia sendiri nak jadi Tok Guru tak boleh. Jadi termasuk di kalangan Ahlul Alimi. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad pandukan hadis. Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Uritun nar faraaitu aktsara ahliha an-nisa wal fuqara." Aku tengok dalam neraka, kata Rasulullah, ramai dalam neraka itu an-nisa, orang perempuan, dan juga orang-orang fakir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu para sahabat Nabi tanya, "Aminal mal ya Rasulullah, adakah mereka itu fakir harta ke Rasulullah?" Nabi kata tidak, "Wa minal ilmi," mereka itu fakir ilmu pengetahuan. Berarti ilmu tak ada. Jadi mereka tu bukan sekat miskin ilmu, mereka tu fakir ilmu, teruk lagi tu. Kalau miskin ilmu pun teruk lah, ni ialah orang yang fakir ilmu. Keperluan pada ilmu tu hampir-hampir tak ada, ilmu hampir-hampir tak ada sama sekali. Jadi orang yang tak ada ilmu tu bahaya dan kritikal. Pasal apa bahaya dia? Dia akan dihumban ke dalam neraka. Pasal apa akan dimasukkan dalam neraka? Sebab dia tak tahu perintah Allah apa, dia tak tahu larangan Allah apa. Contoh, mungkin kita tengok Allah salli ala Sayyidina Muhammad, seorang tu bagus, dia semayang, tapi semayangnya salah. Contoh orang lelaki-lelaki ngaji semayang, tapi dia pakai seluar jin. Bila mana dia duduk tahayat, bila duduk tahayat, nampak lurah punggung dia. Semayang tapi nampak lurah punggung, tak sah semayang. Kecuali kalau dia pakai baju masalah Sayyidina Muhammad, dia masuk pun dalam, tak apa. Ni baju pun apa ni singkat, duduk tahiyat, nampak lorah punggung. Sebab aurat laki-laki ni ialah masalah Sayyidina Muhammad, atas dan keliling. Contoh, orang tu pakai jubah, jubah pakai jubah, seluar tak pakai, pakai jubah. Penda tak pakai, seluar jerok tak pakai, kain pun tak pakai, jubah saja masalah Sayyidina Muhammad. Boleh tak semayang? Boleh. Kalau dia bukan jin, bukan jin. Sebab kalau tak buka, kalau dia buka kancin, atas mungkin nampak. Faham tak? Atas mungkin nampak. Tak boleh. Sebab orang lelaki-lelaki ialah pusat dengan lutut. Tapi kalau dia pakai jubah saja, dalam tu bogeh, okey. Kalau tutup atas ni, soalan Sayyidina Muhammad. Ha, tapi kalau atas tak tutup, panas dia kata, dia buka semua apa dapat baju dia. Lepas tu angin dia kepuh-puh-puh, kalau ada orang di atas nampak aurat dia, mayang tidak sah. Dia ni cerita dia, aurat ni penting semayang ditutup. Contoh, kita tengah semayang, kita pi, contoh kita pi mana-mana nak mayang, kita tak ada kain, nak kata-kata tuan rumah, ada kain, rumah bagi kain, kita pun semayang salat Sayyidina Muhammad. Bila kita semayang, tengah-tengah semayang tu tengok, tanpa hal kita tu salat Sayyidina Muhammad, tanpa hal kita tu ada lubang, pasal kau tu isap okok, dia isap okok salat Sayyidina Muhammad, berlubang rupanya, kena okok dah kain tu. Tengok-tengok, Allah, awak dah bagi kain yang berlubang, dia pun tak tahu. Jadi macam mana situasi tu? Tutup. Segera kena tutup. Tutup lubang tu. Lepas tu, bila mana kita, Allah SWT, Muhammad, bila mana, main depan ni, apa ni, apa? Jadi bila mana, Allah SWT, Muhammad, bila mana, kita tutup, tutup ni, tutup. Tutup. Macam mana sehari bila mana kita masalah senamah, bila mana kita nak sujud, sujud ni dia kena tujuh anggota, dua dua, lutut dua, apa ni, kaki dua, kena berdiri day, tujuh. Macam mana kalau dia dalam situasi tu masalah senamah Muhammad, dalam situasi tu
dia hendaklah mengutamakan tutup aurat lagi daripada anggota sujud. Berarti walaupun dia sujud tapi tangan ni nak kena tekap di sini. Tu katakan aurat, wajib tutup aurat. Buka aurat batas sembahyang. Macam mana kalau sembahyang angin puput? Bila angin puput terselak. Kalau kita tarik segera selamat. Kalau kita biar batas sembahyang kita. Tu cerita daripada azah. Kelilin macam tadi. Kelilin ni maknanya orang tengok Ustaz Sayyidina Muhammad, kita sembahyang orang lelaki. Pastikan kita tutup aurat daripada pusat sampai lutut. Aurat ni maknanya pusat hingga lutut, tapi tak sempurnalah tutup pusat dan tak sempurnalah tutup lutut kalau kita tak atas sikit ataupun bawah sikit daripada lutut. Berarti bawah sikit daripada lutut hukumnya wajib tutup, atas sikit daripada pusat wajib tutup. Sebab itu kata kaedah la ma 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 la yut, ma la yut, ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib melainkan dengan dia pun wajib. Di mana bila mana tutup aurat bukan sekat tutup pusat, atas sikit. Bila tutup atas sikit tu wajib. Bila tutup lutut masalah Sayyidina Muhammad kena bawah sikit, jadi bawah sikit tu hukumnya wajib, termasuk perkara yang kena tutup juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kelilin. Orang tu semayang. Bila dia semayang, dia sujud. Dia sujud, dia kangkang luah. Orang belakang nampak lutut dia. Faham tak? Kawan kita tu nampak tutup dia. Jadi Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang tak nampak pun, kalau orang tak tengok pun, tapi fardu takdir, kalau ada orang tengok, maksudnya kalau ada orang tengok, jadi nampaklah aurat dia. Jadi dia dikira telah membuka aurat. Tak sah semayang. Jadi orang yang semayang pakai seluar jin, soalan Sayyidina Muhammad, patutnya seluar jin jangan pakai seluar jin, pakai apa? Seluar manusia banyak lagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Pakai seluar jin, bila mana dia duduk tahiyat, dia duduk tahiyat, mulakan dia malah dia sujud, lepas tu duduk tahiyat, tahiyat, turunlah. Hak belakang tu, nampak lurah tu, batas semayang dia. Tapi rajin semayang, hak tu masuk neraka. Alhamdulillah min zalik. Ilmu tak ada, nak semayang juga. Mana macam mana? Contoh ambil wuduk. Nak semayang kena ambil wuduk, tapi ambil wuduk tak ada ilmu, masuk neraka juga. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak tahu had wuduk muka tak mana, tangan had mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk kaki lebih kurang je. Punya bahayanya kes wuduk ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita SAW balik pada musafir. Ada para sahabat tengah ambil wuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW duduk jauh tu nampak orang ambil wuduk. Nabi keluar pada jauh. Wailul lil aqab, wailul lil aqab. Neraka wail bagi tumit. Maknanya orang ambil wuduk tapi basuhan wuduknya tak sampai kena tumit. Maknanya Nabi begitu, Nabi beri satu pengawasan yang sangat keras. Jaga lu tumit. Mungkin kawan tu masalah Sayyidina Muhammad memang sungguh dia ambil kurang, dia ambil wuduk lebih kurang ya. Ini Nabi teris betul. Nabi bukan agak sebab Nabi melihat dengan nur nubuah. Nabi ada scan, Nabi ada scanner yang boleh scan keadaan orang. Satu masa main satu orang Rasulullah nasihat saya sat. Nabi kata la tazni, hang jangan berzina. Rasulullah terima kasih. Lagi Rasulullah la tazni, hang jangan berzina. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi Rasulullah hang jangan, Nabi ulang sampai 3 kali. Hang jangan berzina. Pasal apa Nabi kata hang jangan berzina? Sebab Nabi tahu dia ni
pezina. Nabi boleh scan dia ni siapa. Tu dia panggil mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Langsung kawan tu kata, Rasulullah, hak tu yang payah tinggal. Ha, betul eh? Tu payah tinggal. Hal lain tak apa, zina yang payah tinggal. Langsung Nabi kata, masya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pegang dada dia. Nabi tak tangan dada di dada ke bantu. Aku nak tanya, hang rasa macam mana kalau orang zina dengan mak hang? Oh, tak mau Rasulullah. Hang rasa macam mana kalau orang zina dengan adik perempuan hang? Hey, tak mau Rasulullah. Macam itulah orang pun tak mau orang zina dengan mak dia apa. Orang tak mau orang zina dengan adik perempuan dia apa. Lepas-lepas Nabi kata macam tu, Nabi tak tangan, Nabi kata di Nabi doakan. Nabi kata, lepas tu kawan dia kata, lepas itu tidak ada sesuatu yang paling ku benci melainkan zina. Tu Rasulullah. Main pula satu orang lain, masalah Sayyidina Muhammad. Rasulullah nasihat saya sat, hang jangan marah. Masih Rasulullah. Lagi Rasulullah, hang jangan marah. Masih Rasulullah. Lagi Rasulullah. Lagi tu makna dia nak hak lain pula lah. Tapi Nabi tetap diulang, hang jangan marah. Pasal apa? Dia ni boy. Nabi tahu semua. Jadi walil aqab naqal wail, ataupun celaka orang yang ambil wudu lebih-lebih kurang masalah sana. Masalah kan Nabi duduk jauh, Nabi nampak macam mana? Nabi melihat dengan nur nubuah. Jadi ambil wudu masuk naqal juga kalau tak sempurna wudu. Jadi apa segala semua dia mesti ittibaq. Dia mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan buat cara kita, dia kena buat cara Rasulullah. Maulah ada penerimaan. Semayang, oh rajin semayang. Tapi tak semayang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia nak diterima amalan soleh dia? Ha, tu yang katakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila mana seorang tu dia rajin menyampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni mengaji apa? Balik rumah lagi habang kat habang kat isteri dia, cerita kat anak-anak dia, habang kat kawan dia masalah Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang baik orang macam tu mempelajari satu bagian ilmu kemudian menyampaikan kepada orang lain. Dan dia merupakan sedekah yang paling baik sekali masalah Sayyidina Muhammad, itu sedekah tak pakai harta, sedekah dengan cara memberi ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sebab ilmu tu nur, ilmu tu cahaya. Jadi kita memberi cahaya kepada orang lain, kita memberi pencerahan pada orang lain. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang ada ilmu ni tak boleh tipu. Sebab dia ada cahaya yang menunjuk. Orang boleh tipu orang jahil. Jahil ni dia kegelapan. Ilmu tu cahaya. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana tu? Bila kita dalam gelap, kita meraba-raba kan? Raba. Dalam gelap. Begitulah orang jahil teraba-raba dalam kehidupan. Contoh kita buat sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak tahu hak tu boleh tak boleh. Jadi kita macam mana? Tak tenang. Bila mana kita dah dapat pencerahan, selesai. Tak apa, kita tahu lah. Walaupun orang kata macam mana, masalah sayyidina Muhammad, biar pergi ke orang. Aku ada ilmu. Ilmu ni, aku yakin ni ialah kebenaran. Tak peduli orang lah, kita tak betul lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah kelebihan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang paling baik ialah orang yang memberi ilmu. Orang yang paling baik ialah orang yang bersedekah dengan ilmu. Maknanya ni makna apa? Makna ilmu ni dia tak boleh sakat, dia tak boleh simpan. Ilmu ni dikenal berkongsi dengan orang lain. Macam harta juga. Harta ni dia tak boleh makan seorang, dia kena bagi ke orang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan bagi hari tu duit kat kita RM10, salli ala sayyidina Muhammad, hari tu dapat modal RM10, ambil lah RM1, buh ditabung, salli ala sayyidina Muhammad, berkongsi dengan orang lain, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita makan, banyak orang buat macam ni. Jom kita makan. Pergi makan di mana orang. Saya bayar asyik-asyik. Kira orang pergi.
Bayat Yasin. Kita kena macam mana? Masalah Sayyidina Muhammad. Kita kena macam ni. Bila kita pergi makan, masalah Sayyidina Muhammad, kita kena bajet sama kat orang lain. Makan lima orang, tapi aku tak ada duit nak bayar lima orang, aku bayar kat seorang sudah. Mesti kena ada kongsi. Kalau duit banyak, bayar lima orang. Tak ada duit, bayar kat kabarin seorang. Kalau duit kurang lagi, kalau RM6, tanpa RM3, aku janji hang. Hak yang tinggal lagi, hang bayar. Aku tak ada duit. Ni mesti nikmat yang kita dapat kena kongsi. Tak boleh makan seorang. Allahumma salli ala sayyidina. Lebih-lebih lagi lah ilmu, tak boleh simpan. Orang yang menyimpan ilmu, dia kira menyembunyikan ilmu. Nanti dia akan dikekang dengan kekang api neraka di akhirat esok sebab menyimpan ilmu. Ilmu tak boleh, ilmu kena sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa orang bercerita tentang ilmu. Dia bukan perlu protokol pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruk sangat tu. Tak perlulah. Ni hang nak tahu tak ni? Aku nak cerita kat hang ni. Hang ni aku mengaji hari ni, aku dapat ni. Cukup lah. Dalam 3 saat, 3 minit cukup lah. Kalau kau tu nak dengar sampai tengah jam, siapa nak dengar? Bila duduk dengan dia, ada mainan-mainan kira ceramah tu. Tak payahlah nak pemainkan tu. Mana simple-simple lah. Relax-relax lah. Soalnya sampai ke ilmu pada orang lain. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini lagi mudah zaman Facebook kan. Soalan sayyidina Muhammad. Tu tulis besar dalam Facebook tu, saya tak tiba tu. Dalam wall tulis besar-besar. Ha, cukup lah sampai. Buh orang belas orang masalah sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada lagi apa ni kemahiran. Tengok video, crop. Potong. Boh dalam pitam TikTok lalu liwal orang. Kita kata siapa nak dengar. Jangan, ada orang mau dengar, ada orang mau tahu. Bukan semua orang suka ham nyanyi-nyanyi tu, ham gencok-gencok tu. Bila tampil gencok, mereka tolak pun, mereka tak minat. Tapi orang ni ada cari. Oh, mungkin dengan sebab masalah Sayyidina Muhammad, kita pergi kerat video tu, kita pergi boh dalam TikTok. Daripada orang tak tahu, dia tak, oh rupanya macam tu no, masalah Sayyidina Muhammad. Menyebabkan lama-lama korang tu jadi follower pula patut guru tu. Jadi maknanya dengan sebab kita, orang mendapat hidayah. Apa kelebihan orang dapat hidayah dengan sebab kita? Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, La'an yahdiyallahu bika rajulan harul laka min humurin na'am. Seorang laki-laki dapat petunjuk dengan sebab kamu, lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Unta merah tu apa dah? Kenderaan terbaik zaman Rasulullah. Hari ni apa dah yang paling baik? Kenderaan paling baik apa dia? Ashraf. Kelantan nak beli kereta apa? Tak tahu. Dia tak tahu. Kenderaan paling baik, Jaguar, Lamborghini, masalah Sayyidina Muhammad, Ferrari. Seorang dapat taufik dan hidayah dengan sebab kita, lebih baik daripada semua tu. Tak ada. Semua tu tak ada apa. Seorang dapat hidayah dengan sebab kita. Jadi subhanallah ni Tuhan yang maha kaya. Dia tahu zaman ni orang susah nak buat baik. Tuhan bagi kemudahan buat baik. Kerop ya. Video, buat video, hantar pi, buah lagu sikit belakang, hak sedap-sedap sikit. Masalah sinema kadang-kadang ni, kalau tak buah lagu, bodoh macam tu, orang tak dengar pun. Kan? Tak mau juga. Tapi jangan buah deras sangat, sampai muzik deras, sampai tu orang kata apa, tak tahu. Tu tak pergi tak keti pula. Jadi bagi padan, bagi elok. Masalah. Lepas tu, ada orang dihimpun. Contoh, video-video pendek Ustaz Wadi, dia himpun semua tu. Dia minat macam tu. Lepas tu ada juga yang himpun video-video pendek Ustaz Azhar Idrus. Himpun penuh video hari-hari himpun tu persoalan Sayyidina Muhammad. Tak kurang pula buah di status. Buah di status persoalan Sayyidina. Dia minat, dia buah di status dia. Kawan minta boleh kongsi tak? Oh, minta pula. Orang tu mana ada orang minat. Jadi subhanallah, maka itulah jalan mudah Tuhan bagi untuk kita buat kebaikan. Tapi samalah seperti mana kejahatan juga.
nak buat jahat pun mudah juga, pakai TikTok. Saudara Sayyidina Muhammad mengata orang, menghina orang, mempelekeh orang, memfitnah orang, senang nak buat jahat pun. Tapi mujur no, dia mengata ke orang soleh, mengata ke orang soleh ni, maaf dengan Ustaz Azhar. Relax ya, tak sedih pun. Pasal apa? Sebab dia maaf lah. Dia tak lepas tu jahil sampai tak kenal aku. Kita ni mengata ke orang sebab kita tak kenal orang, kita tak tahu dia siapa. Kita hukum daripada jauh, cuba hang duduk dekat dengan dia, baru hang tahu dia siapa. Soalan Sayyidina Muhammad, sebab tu kita ni jangan macam tu. Kita tak kenal orang, takut kita, kita picelah tu wali ke siapa, kita tak tahu. Cuba hampir jumpa dengan dia betul, barulah hang tahu sebenar. Ini hukum daripada jauh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang paling baik ialah orang yang bersedekah dengan ilmu pengetahuan. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Padahlah dia tak ada di harta, dia tak ada duit, tapi dia menyampaikan sedekah dengan ilmu pengetahuan. Dan termasuk di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini paling banyak. Sayyidina Abu Hurairah ni paling banyak. Sebab dia bukan sakat dia hafal, dia tulis. Jadi di sana ada sakat hafal, tapi sana ada orang yang menulis. Jadi tentulah dia menyampaikan satu, dia menulis lagi pula, tentulah hafalannya lebih baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab zaman Rasulullah, ramai juga di kalangan para sahabat yang mereka tak reti menulis dan tak reti membaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka umat tak boleh tak reti membaca, tak reti menulis. Nabi tak apa, tu kelebihan Nabi. Nabi kita an-nabiyul ummi, Nabi yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oh, saya ni nak ikut sunnah Rasulullah. Sunnah apa nak ikut? Tak mau reti baca, tak mau reti tulis. Tu teruk sangat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat tak reti membaca, tak reti menulis, tercela. Umat tak reti membaca, tak reti menulis, dicela oleh agama. Kecuali Nabi. Itu kelebihan Nabi. Pasal apa? Sebab kalau Nabi reti membaca, Nabi reti menulis, nanti orang kata Quran Nabi yang buat. Itulah hikmah. Pasal apa? Nabi tak reti membaca, tak reti menulis. Memang Nabi tak reti membaca, menulis semua. Contoh dalam peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW Muhammad. Wakil Quraisy diwakilkan oleh seseorang, wakil Rasulullah diwakili oleh Sayyidina Ali. Perjanjian dia min Muhammad Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah. Bila Sayyidina Ali baca surat tu, wakil Quraisy bantah, Rasulillah kena buang. Kalau kami mengaku Muhammad tu Rasulullah, kami tak lawanlah dia. Buang Rasulillah. Sayyidina Ali tegas, mana boleh buang Rasulullah. Tegas tak mau buang. Kalau tak mau buang, berarti perjanjian tak jadi. Nabi nak tunjuk Nabi tak kerti baca. Nabi kata, Ali tak mana Rasulullah tu. Tak kerti baca Rasulullah. Pegang jari tunjukku. Saat ni pegang. Tak ada Rasulullah. Nabi pada miri. Saat dah senang Muhammad. Baca tak boleh. Tu hikmahnya. Dia panggil ummiyin. Jadi dipanggil ni golongan ummi. Di zaman Nabi banyak orang-orang ummi. Dia bukan bodoh, cerdik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi umat tak boleh. Umat mesti reti baca, umat mesti reti menulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, orang yang tak ada harta tapi dia menyampaikan sedekah melalui ilmu pengetahuan. Sampai hari ini orang duk baca lagi an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Selagi tak kiamat, lagi mana ada orang Islam, selagi itulah nama dia sentiasa disebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah kelebihan ilmu pengetahuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم نور قلوبنا من هدايتك اللهم نور قلوبنا من هدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم. Saya jemput nak 12 hari bulan semua yang ada ni ke Darsa. InsyaAllah. 12 hari bulan tu, hak malam tu teram habah. Tapi yang penting tu selawat dari Rasulullah tu. Dabar bila awal tu insyaAllah. Tak makan balik.